السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن سق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل latin finnar. Ma'asyar muslimin sidang Jum'ah rahimah rahmukumullah. Pertama dan utama, khatib wasiapkan kepada diri pribadi dan juga kepada para jamaah semuanya untuk senantiasa kita meningkatkan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakuan dalam artian kita melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin Sekuat mungkin yang kita miliki, kekuatan tersebut, dan kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semaksimal nyawa dan raga yang kita miliki, karena meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang kita butuhkan, karena orang-orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang tidak terkotori dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita manusia dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, yang hidup di muka bumi ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama. Laki-laki satu dengan laki-laki yang lainnya, wanita satu dengan wanita yang lainnya, memiliki semua kesamaan yang membedakan antara kita. Adalah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara satu dengan yang lainnya, sama. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang ber, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status ekonomi, status sosial tidaklah menjadikan seorang memiliki keutamaan di sisi Allah. Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan ayuhan nas innakum min adam wahai manusia sesungguhnya kalian semuanya dari keturunan Nabi Adam. Wa adam min turab dan Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. La fadla arabi wa ajam. Tidak ada yang mengutamakan salah satu antara orang Arab dengan non Arab. Walal abyad walal aswad. Tidak ada yang bisa membedakan antara yang putih dengan yang hitam, wal ahmar dan juga tidak juga orang yang berwarna merah, illa bitaqwa. Kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia semuanya adalah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid ada tiga hal yang apabila dimiliki oleh manusia maka mereka akan termasuk orang-orang yang merugi dan akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal ini merupakan pondasi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, pondasi kemaksiatan yang pertama adalah al-kibru, sombong. Kesombongan merupakan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Zahabi menyebutkan kesombongan ini masuk dalam dosa besar. Kita lihat bagaimana sejarah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala adakan di alam jagat raya ini kemaksiatan yang paling pertama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam ketika itu iblis menyombongkan dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka lima amartuk?" Kenapa engkau meninggalkan? Kenapa engkau tidak melakukan perintah yang aku lakukan yang yang aku perintahkan kepadamu. Maka iblis menjawab, "Ana khairun min. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani narin wa min Aku engkau ciptakan dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah." Sehingga faktor kesombongan ini menjadikan iblis tersebut mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah zaman-zaman sebelum kita dari kalangan orang-orang terdahulu. Di antara mereka ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Lihatlah bagaimana Namrud dengan kekuasaan yang dia miliki sehingga dia sombong. Sehingga dia berbuat kesombongan di atas muka bumi ini sehingga Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Lihatlah bagaimana Firaun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang kekuasaan yang besar. Dengan kekuasaan tersebut dia menyombongkan dirinya sehingga justru dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan sembahlah kalian kepadaku, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala binasakan dia atas kesombongannya. Oleh karenanya kita sebagai manusia yang tidak memiliki kekuatan selain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindarkanlah diri kita dari penyakit-penyakit kesombongan. Ketika kita diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fisik yang kuat, berupa ekonomi yang mapan, berupa jabatan, ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mampu kita sombongkan kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. orang-orang yang menghilangkan sifat kesombongan di dalam jiwanya merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penghancur yang pertama kata Ibnu Qayyim. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala di antara hal yang akan membinasakan seseorang adalah al-hirsu yaitu seseorang terpana dengan kehidupan dunia, terpana dengan kehidupan dunia sehingga dia menjadikan menjadikan dirinya tamak terhadap kenikmatan Allah, tamak terhadap nikmat-nikmat yang lainnya. Punya satu ingin punya dua, punya dua ingin punya seterusnya dan seterusnya. Maka kesombongan ke ketamakan ini yang dimiliki oleh manusia akan mengajaknya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan segala cara yang penting aku bisa mendapatkannya yang aku inginkan. Lihatlah kemaksiatan kedua di alam jagat raya ini setelah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Maka kemaksiatan yang kedua yang yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah terpedaya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan se sebatang pohon untuk dimakan oleh Nabi Adam akan tapi karena Nabi Adam terpedaya dengan oleh setan terpedaya dengan bujukan setan sehingga dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hidup di dunia ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang kita miliki nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita miliki sekarang ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya dalam mencarinya dalam menghabiskannya kita gunakan untuk keperluan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang terberdaya dengan kehidupan dunia Aku astaghfirullah ya walakum bin فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Ba Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, pangkalan dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau hal yang akan menghancurkan diri seorang hamba adalah al-hasad, dengki, iri dan dengki. Iri dan dengki merupakan perbuatan yang hampir dimiliki oleh semua manusia. Dengki iri kepada orang lain merupakan sebuah perbuatan yang susah untuk dihindari. Para ulama mengatakan, "Iri ini merupakan suatu perbuatan yang hampir dimiliki oleh setiap hamba." Bedanya adalah seorang hamba hamba Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin apabila memiliki rasa hasad di dalam hatinya dia hilangkan dia reda hasad tersebut ketika seorang melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih daripada dia terkadang ada keinginan terkadang ada rasa hasad muncul untuk menginginkan barang tersebut atau dihilangkan dari orang tersebut akan tetapi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui bahwasanya hasad ini adalah jalur dari setan, maka dia reda Hasad tersebut dia hilangkan di dalam jiwanya, walaupun memang sebenarnya ada. Maka, tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, ketika mengetahui ada hasad di dalam jiwanya, dia tampakkan hasad tersebut, baik dengan ucapan ataupun dengan tingkah laku, maka. Hasad ini adalah perbuatan yang tercela," kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. "Iya, wal hasad, hati-hatilah kalian terhadap hasad." Nabi memperingatkan kepada kita untuk hati-hati terhadap hasad, karena memang manusia itu diciptakan di dalam hatinya memiliki rasa hasad. "Hati-hatilah kalian terhadap hasad, dengki iri, kenapa karena hasad, li'anal hasad." yakulul hasanat kama takulun na kama ta narul hatab hasad itu dengki itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan seorang sebagaimana api melahap kayu bakar hasad yang dimiliki di dalam jiwa seseorang yang dia keluarkan yang dia tampakkan akan menjadikan orang tersebut merugi karena pahalanya dihilangkan karena perbuatan hasad tersebut lihatlah kemaksiatan ketiga yang ada di alam jagat raya ini setelah kemaksiatan ke-1 dan ke maka kemaksiatan yang ketiga yang dilakukan oleh anak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hasad yaitu yang dilakukan oleh anak Nabi Adam kepada saudaranya yang satu kurbannya diterima yang satu tidak diterima sehingga yang satunya hasad bahkan sampai membunuh tega membunuh saudaranya sendiri ini hasad Makanya hati-hati kita dari sifat hasad. Karena hasad itu dapat melukai orang lain. Hasad itu bisa sampai membunuh. Dan hasad itu bisa menjadikan seseorang yang dihasati mati karena penyakit ain yang dikeluarkan oleh orang-orang yang hasad tadi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Supaya kita meninggalkan tiga perbuatan yang tercela tersebut dan merupakan pangkal daripada كما عصية الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم فر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم يا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وضريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مفتاحا للخير ومغلقا للشر اللهم اجعلنا مفتاحا للخير ومغلقا للشر اللهم اجعلنا مفتاحا للخير ومغلقا للشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا إنه الغفور الرحيم أقيم الصلاة